warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sam Doi Official bersama Sam Kuros MX. Oke, jadi di video kali ini Sam Doi sengaja menemui Sam Kuros MX sendiri dan kita akan klarifikasi apakah benar truk Kuros MX akan mengikuti kontes Semarang PPPPPPP RPP PR PRPP Semarang Jawa Tengah Indonesianya. Oke. Jadi di belakang truk ini itu sudah ada truk Cross MX yang sudah memasuki proses ini itu sampai memasuki berapa persen? Itu masuki 85%an ya. 85%an. Kalau nggak percaya langsung lihat aja. Sebentar. Gimana ya? Gini guys, ini kan di belakang kita mereka Sam itu truknya siapa? Mesti pada tanya kayak gitu. Ini truknya Sam Doi Official. Wow. Udah Sam. Cuttingnya terlalu apa ternyata terlalu banyak kombinasi warna jadi Victor. Ini namanya Victor, guys. Sam Doi ini Dewi. Sam Doi ini Dewi. Guys, ini truk ini ternyata bukan sembarang truk ya, guys. Ini restorasi ya. Nek dilihat modelnya ya. Enggak dari awal ya? Restorasi. Katanya barang jadi orang Juana ini. Orang Juana ya. Ini truk engkel loh, Em. Engkel ini. Oke, guys, kita ke sini ke belakang. Oh iya, rodanya cuma satu ya, Sam. Kayak truknya Sam bocil zaman dulu sebelum direstorasi ya, Sam ya. Wah, enggak pakai lama. Enggak pakai lama. Di belakang kita sudah ada truk Cross MX. Oke, di sini harus kita belajar lagi dan kita luruskan ya kan. Kenapa truk Cross MX yang kemarin diupload sudah ada pengamannya, kenapa kok sekarang sudah enggak ada? Biasanya kalau di sini itu kalau sudah di mal semuanya, jadi itu mau tidak mau dicopot untuk proses pendempulan dan lebih mudahnya itu dicopot ya Sam ya. Dicopot ya. Kalau di atas ini semua. Kasihan teman-teman. Hanya ya, kemarin Sam Doi kan lama nggak jumpa sama M Doi saya. Makanya bikin penasaran M Doi kok kelihatannya kemarin uploadan video yang sudah diupload. Ada pengamannya, terus papan sudah kepasang. Tapi M Doi sore kali ini kecewa. Di bawah nggak ada apa-apa ini. Oke. Okay. M Doi kecewa nggak Sam? M Doi kecewa sekali ini Sam. Tapi kelihatan sekali kalau sasisnya dicat Sam. Kalau ini ya, kalau telanjang. Oke. Okay. Buat teman-teman yang kepengen memiliki truk secantik truk Cross MX katanya ya kan, langsung hubungi Cross MX ya. Gitu, ya langsung booking aja New BKJ Karoseri ya tentunya. Kalau ndek yo percayakan New BKJ M. New BKJ kalau bikin truk itu selalu tampil boys ekstrim ada semua. Awet. Terutama awet. Soalnya gitu dulu. Kanalnya aja seperti ini kanalnya. Tahu dulu kayak gini ki. Lebar. Sorry ya guys. Ini salah satu loh M. Jarang loh. Kanal didempul seperti ini jarang ya. Enggak seperti ini itu menantang perkara loh, Sam. Iya. Jaluane muatan sing paling wabot. Muatan gayor, muatan polane gayor ya karo kelana. Tinggi. Pasir iki los. Pasir. Ora bakal mekar coba. Batu pasir wis sak karo pokoke. Heh, gimana ya? Lebar, guys. Ini kemarin komentar dari Sam Renaldine dulu. Umumnya truk itu kan semene, Sam. Kalau ditambahin segini, jadi tampilan yang ngeblok full bosor ini. Ceper kesannya. Ayo. Iya. Sam. Kita cari blok-bloknya Sam Cross MX ini kalau proses pembolisannya gimana? Pengaman semuanya. Di ruang kerja alias ruang pendempulan. Di ruang pendempulan. Oke, let's go guys. Ini tak rasa-rasa lo kok kayak ngaruh Sam. Bokongnya siapa ini, Em? Ngaruh Sam. Bokongnya siapa ini, Em? Kayak percikan gitu loh pesawat saya. Dier percikan puing-puing. Puing-puing. Ya, seperti puing-puing. Iki jengene ngono. Gokong semoke truk Cross MX. Enggak. Loh. Bukan. Beda, Em. Oh iya, lain. Nah. Ini, Em. Bokong semoknya kok. Cil, coba kita angkat bareng-bareng kan. Cepat ya sama. Gini ya. Gini. Hajarnya. Ini biar kelihatan ya. Nah, kameramen. Sam coba yang ini. Ya, ini. Kita bikin adegan seakan-akan ada yang jual di sana. Kita sama. Wah. Turun. Ya. Lagi aja ya. Ini udah proses pendempulan tipis-tipis ini. Boom!
Loh, yang ini punya saya. Oh, ini punya kamu yang bumper depannya ya, Pak ya. Iya, ini bumper depannya ya. Ada sambungannya, Guys. Nah, ini namanya bumper. Bukan bumper. Apa itu? Namanya spoiler. Spoiler winglet, winglet. Ya, gitu loh, Guys. Biar abang boys, boys. Spoiler wingletter. Sam gede banget ini, enggak truk ini. Bis ini kayaknya. Yo. Enggak, ini kayaknya bumpernya apa? Tangkar bu? Enggak, truknya busnya sendiri kayaknya. Truk apa ini? Gede ini. Puso, puso. Oh, puso. Em, kelihatan em lagi em. Gapura ini em. Eh, sam itu ada segornya, enggak em cabai punya sam kursi aja. Mana em, mana em? Ini, diganti sini. Oh ya, terpandang di sini ya guys ya. Ini apanya lagi sam? Tuh gapura em. Wih. Gapuroannya kan sam agak mirip 11-12 sama truknya umurnya gudang komen. Iya. Andoknya mungkin nurun dari sini. Mungkin terinspirasi sam. Mungkin terinspirasi dari sini. Oke. Sam, biasanya kalau sudah memasuki proses seperti ini membutuhkan waktu berapa hari lagi sam? Kalau ini pokoknya diusahain tidak dengan garapan yang maksimal mungkin. Soalnya waktunya masih longgar ya kan? Enggak terlalu mepet ya? Masih 2 bulan full ya? Kalau tahu MDO ini apa ini? Buat apa? Ini atas gapura yang ada running tag tulisannya. Tahu ternyata. Plus MX. Ini nanti MDO ini ternyata running tag-nya. Wah, aku wis hafal kabeh. Oke, let's go. Oke, let's go. Informasinya seperti itu. Kenapa Truporos MX dicopoti semua? Karena ini sudah memasuki sudah tidak mengemal-ngemal bodi lagi tidak sama. Ini sudah kabeh neceng mau bunuhan terus pengecetan gitu. Seperti punya es krim bus galak dulu kan seperti itu ya. Oke. Jadi masih membutuhkan waktu paling mentok ya 2 minggu paling guys. 2 minggu udah full semua ya. Oke, kita tutup. Ini 2 minggu harus selesai. Oke. Ini buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip di JDJDA, terutama buat mania-mania semuanya, salam kenal dari kami Los Pantauan. Nanti kalau sudah rilis insya Allah kita keliling Indonesia antara muatan angin. Muatan angin kita sapa mania-mania CCTV semuanya, terutama Sumatera ya nanti. Siap pokoknya Sumatera, Medan, Sulawesi, Kalimantan kalau Kalimantan juga. Siap lah. Wih, tulis komentar sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Let's go. Like a